bersama. Pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Pura-pura Tahu Fisika. Dari kami kelompok 6 kelas 10 MIPA 3 dengan saya Megan Nur Pelangi, saya Tira Petoloka, saya yang MHPT Fajar, dan saya Dera Puspita. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang cara menentukan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Dan yuk langsung ke videonya. Suatu hari, Dera dan Mega sedang menonton film. Pada satu scene, ada kereta api yang berjalan dengan sangat cepat. Lalu, mereka penasaran berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata kereta itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kalian sudah dapat teman dong? Iya nih, kami tadi sudah nonton film dan ada scene kereta api yang lagi dengan sangat cepat. Nah, kami penasaran berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oh, itu dapat didefinisikan dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, apa itu? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap pada benda lurus dan memiliki kecepatan tetap untuk setiap saat. Oh, tapi saya masih kurang paham. Coba kamu sebutkan seperti apa contohnya? Oh, contohnya. Eits, ada yang datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bahas apa nih? Sepertinya seru. Ini Dera nanya apa contoh dari gerak lurus beraturan. Oh, contoh dari gerak lurus beraturan itu. Nah, misalkan kereta api berjalan dari gerbong ke Bengkulu melalui curug dengan jarak 156 km dalam waktu 15 menit. Karena kita mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya, maka kelajuan rata-rata kereta itu adalah kelajuan rata-rata sama dengan total jarak tempuh per waktu. Kelajuan rata-rata sama dengan 156 meter per 100 sekon, sama dengan 173 meter per sekon. Dan untuk mencari kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata sama dengan ketinggian per selang waktu. Kecepatan rata-rata sama dengan 110 meter per 900 sekon, sama dengan 122 meter per sekon. Sudah paham? Oh, paham. Tunggu, apakah kelajuan rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata? Tidak, tentu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil pembagian antara total jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya dengan rumus total jarak per waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dan selang waktunya dengan rumus kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. Oke, untuk lebih jelas bagaimana jika kita mengelilingi lapangan basket yang ada di sekolah. Setuju? Setuju. Oke, siapa yang ingin mengelilingi lapangan basket ini? Saya, biar saya saja yang mengelilingi lapangan basket ini. Tapi mulai dari mana dan sampai mana? Oh, mulai dari sana, lalu ke sana, kemudian ke sana, dan di sana. Oh, oke. Sebelum Dera mengelilingi lapangan, kita akan mengukur berapa panjang dan lebar lapangan tersebut. Pertama, kita akan mengukur panjang lapangan basket terlebih dahulu. GRB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap karena tiadanya percepatan. Ayo kawan, kita pahami rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sekarang kita akan mengukur berapa lebar lapangan basket tersebut. Penerapannya seperti peluru yang ditembakkan lurus dengan kecepatan tetap. Setelah diukur,
Dapat diketahui, panjang lapangan basket adalah 24 meter dan lebar lapangan basket adalah 14 meter. Jadi jarak yang akan ditempuh oleh Dera adalah 62 meter. Oke, Dera sudah mengelilingi lapangan basket ini dengan waktu 1 menit dan dengan jarak 62 meter. Pertanyaannya, berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Dera? Nah, untuk mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Saya tahu untuk mencari kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak tempuh per waktu. Kelajuan rata-rata sama dengan 62 meter per 60 sekon sama dengan 1,03 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan kecepatan rata-ratanya? Dan untuk menentukan kecepatan kelajuan rata-ratanya sama dengan kecepatan rata-rata sama dengan 14 meter per 60 sekon sama dengan 0,23 meter per sekon. Oke, sudah paham kan bagaimana mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Sudah. Makasih atas penjelasannya, kami jadi tahu bagaimana mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya adalah untuk menentukan kelajuan rata-rata dapat menggunakan rumus total jarak dibagi dengan waktu. Dan untuk menentukan kecepatan rata-rata dapat menggunakan rumus perpindahan dibagi dengan selang waktu. Seperti yang sudah Dera lakukan tadi, yaitu berjalan dari titik A ke titik D, dapat kita ketahui kelajuan rata-ratanya sama dengan 1,03 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya sama dengan 0,23 meter per sekon. Baik, itulah pembahasan tentang cara mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk video pura-pura atau fisika lainnya.